Nengakno saksono kahucap meniti rosangkawi. Perjumpaan Islam dengan berbagai kebudayaan di dunia melahirkan berbagai perpaduan budaya. Di antaranya berupa aneka varian aksara yang dimodifikasi dari huruf-huruf hijaiyah dengan beragam bahasa. Seperti halnya aksara Pegon yang berkembang di Nusantara, menarasikan bahasa Jawa, Sunda, hingga Madura. Aksara Pegon pun menjelma menjadi media komunikasi tak hanya untuk konten ajaran Islami, namun juga mencakup beragam jenis literasi, seperti halnya kitab, surat, majalah, dan beragam dokumentasi. Sudah sepatutnya aksara Pegon dapat terus lestari, beradaptasi dengan perkembangan terkini, tak terkecuali dengan kemajuan teknologi. Inilah Kongres Aksara Pegon, mengawal peradaban melalui digitalisasi.